Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Saya Syifa Insyirah dari Religious TV Sekolah Kebangsaan Alun Lintah. Sekolah Kebangsaan Alun Lintah tidak terkecuali daripada dugaan banjir di penghujung tahun 2022. Sekolah yang menjadi tempat pemindahan sementara ini juga turut dilanda banjir separas dada orang dewasa. Arus deras telah mengakibatkan beberapa peralatan sekolah hanyut di bawah arus. Dalam ujian yang melanda, ada Sinar yang hadir membantu. Pada hari ini, kami dikunjungi oleh kumpulan sukarelawan dari Perkim dan UNIZA serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk membantu warga sekolah membersihkan kawasan sekolah yang terjejas. Bagaimanakah perancangan sekolah untuk membaik pulih sekolah untuk memerlukan sesi persekolahan nanti? Baik, pertamanya cikgu nak respon sikit lah tentang kemusnahan pada tahun ini. Agak kita kira sangat besar lah pada cikgu. Cikgu sedih melihat keadaan peras sekolah yang boleh dikira 99% barang-barangnya musnah. Jadi bila musnah tu kita perlu gantilah dengan jumlah yang besar. Untuk proses baik pulih dan untuk meneruskan persekolahan pada awal Januari ini, perancangan masa pendek cikgu, masa terdekat ini ialah menggunakan apa-apa barang yang masih boleh digunakan, dan juga mungkin kita akan baik pulihlah sedikit dengan membeli plywood untuk jadikan meja sehingga bantuan sampai. Jadi setakat ini boleh lihatlah bagaimana keadaan prasekolah khususnya di Askar Alun Lintah ini dengan bantuan pembantu pra, adik-adik UNIZA, Perkim. InsyaAllah kita sedaya yang boleh, kita akan cubalah untuk buka pada 1 Januari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi berkongsi dengan kami. Namun percayalah kasih yang selain Tuhan, tak ada yang mampu merampasnya. Walau mungkin di suatu hari kan mulai. Sekarang saya bersama guru penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Alun Lintah. Boleh cikgu ceritakan sejauh mana Sekolah Kebangsaan Alun Lintah terkesan akibat banjir pada kali ini? Okey, sebagaimana kita sedia maklum, Sekolah Alun Lintah ini merupakan salah sebuah sekolah yang dalam kategori kritikal lah, terkesan dan terjejas akibat bencana banjir yang baru-baru melanda baru-baru ini. Okey, kawasan Sekolah Alun Lintah seperti mana yang kita tahu, paras air melepasi paras dekat dengan inilah dekat bahagian tengkuk, bahagian leher. Dan semua peralatan kebanyakannya totally terjejas. Semuanya peralatan sekolah kemungkinan memerlukan peralatan sekolah yang baru. Okey, kawasan sekitar juga banyak yang terjejas kalau kita tengok sekarang ni. Semua hari ni kita jalankan satu gotong royong perdana bersama dengan UNIZA dan juga Perkim, sama-sama bantu bersihkan kawasan sekolah yang terjejas disebabkan banjir yang ada baru. Okey, dan satu lagi, kebanyakan bangunan gelas dan juga bilik-bilik khas semuanya dipenuhi air. Lumpur-lumpur pun banyak yang terpaksa dicuci. Dan hari ini, sekali lagi saya maklumkan, hari ini kita bersama dengan UNIZA dan juga Perkim melaksanakan gotong royong membersihkan sekolah, dan kita harap hari ini insyaAllah kita dapat bersihkan dengan sempurna lah. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu kerana sudi berkongsi dengan kuning emas masaknya pagi mawar merah yang tak berdampak. Terima kasih sekali atas dampak terjadi. Sekian saya Syifa Insyirah dari Religious TV Sekolah Kebangsaan Alun Lintah.